Oke, welcome back teman-teman di Lang Gaming Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik, gengs. Jadi kita kali ini akan bukan mengadu dong ya. Kita akan bermain di FIFA 22 di mana di sini Barcelona melawan Real Madrid dan kita tentu aja memakai Real Madrid, teman-teman. Oke ya, di sini harusnya sih skuadnya udah cukup baru, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang merindukan game FIFA ya, yuk kita langsung aja deh tanpa berlama-lama, langsung play match mulai dari sekarang, gengs. Jadi video kali ini untuk mensurvey ya, apakah kalian merindukan game FIFA? Apakah kita harus membikin serinya? Apakah kita harus memulai dari papan bawah untuk naik ke papan atas? Apakah kita harus memulai dari liga terbawah untuk capai ke posisi ke atas? Jadi teman-teman ya, aduh udah lama banget deh Bang Lang rasanya tidak menyentuh game-game olahraga ya. Ini karena ada Piala Presiden aja nih ya. Jadi kita ke bawah nih ya, teman-teman. Oke. Jadi di kali ini ya, kalau menurut kalian oke buat dibikin seriesnya, nanti kita akan bikin liganya kali, teman-teman ya. Satu musim aja dulu. Kalau satu musim penontonnya banyak, baru kita lanjutin ke musim berikutnya. Oke, Barcelona di sini cukup oke juga ya pemainnya ya. Asli keren banget. Sementara kalau dari Real Madrid ya, karena Bang Lang bukan basicnya bukan fans Real Madrid. Jadi ya nggak tahu mana pemainnya yang oke-oke punya, ya kan. Ada beberapa yang memang kita pahamin, teman-teman, tetapi ya lebih banyak kita nggak tahu sih. Oke, kita lanjut aja. Real Madrid melawan Barcelona atau sebaliknya, Barcelona melawan Real Madrid. Oke, stadion udah bergemuruh, gengs. Ya, waktunya kita memanaskan. Widih, keren banget ya. Ini kalau nggak salah Karim Benzema ini, teman-teman ya. Aduh, udah lama banget ya Bang Lang nggak ngikutin sepak bola ya. Oke, kita akan panasin rumputan ini, teman-teman. Yuk, kita mulai dari sekarang ya. Oke, nice. Kita main tempo cepat ya, teman-teman ya. Mantap. Udah lama nggak main, jadi jari-jari ini kaku, teman-teman ya. Butuh dipanasin jari-jarinya. Oke, nice. Terobosan gila. Luka Modric jebret. Wow, masih pagi ya. Masih pagi. Sayang kalau misalkan si Ter Stegen itu kejebolan, teman-teman ya. Oke. Oh, aduh, bahaya, gengs. Bahaya, gengs. Bahaya. Oke, Mendy. Mendy bisa kuasain bola, ada Militao. Ada Casemiro, ada Toni Kroos, ada Vinicius Junior, dan kita umpan terobosan langsung ke Vinicius Junior. Jebret, dikit lagi Ter Stegen itu bisa kalang kabut, muntah darah dia, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi Dani Alves. Dani Alves, ada Dembele, Dembele, Dembele berlari, bele 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 bele. Oke, dioper juga, ada Pedri, Pedri. Oke, ah, kena dia Casemiro. Bagus, ini udah oke banget ya. Udah oke banget tuh Kamardik. Oke, ish, mantep. Wancu, jangan lupa Wantu. Oke, itu bukan Wantu, juragan. Ampun. Aduh, oke, kita lanjut lagi. Aduh, ada Fredrik De Jong. Oke, cross Aubameyang, hati-hati geng. Aubameyang, Aubameyang, meyang, 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 jebret. Oke, Courtois tidak kepancing untuk maju, teman-teman ya. Dan di situ kita lihat sang kiper itu bisa refleks banget, jebret ya kan, untung jauh dari tiang, teman-teman ya. Ini kalau nggak salah Safi ya, teman-teman ya. Oke, Memphis melakukan tendangan penjuru, teman-teman ya. Kita lihat apakah dia mampu untuk menjebolkan gawang daripada kiper kita, teman-teman ya. Jebret, Luka Modric, Toni Kroos. Oke, Vinicius. Oke, ini pemain pada kemana, Brad? Eh, maju coy. Oke, Carvajal. Oh, offside, hati-hati dong, gila sprintnya.
sprintnya keterlaluan, gengs. Itu sprintnya terlalu sprint dewa itu. Aubameyang, hati-hati, hati-hati. Aubameyang jebret, dipotong aja sama Alaba. Ada Modric di sana. Modric oper lagi ya. Oke, Karim Benzema. Karim cari teman, cari teman. Oke, Asensio. Oke, Luka Modric shoot tuh. Dikit lagi, gengs. Gila. Luka Modric. Tendangan yang cukup keras, dikit lagi aja itu Ter Stegen bisa sawan, muntah darah mimisan dia, teman-teman. Oke, lanjut lagi, Ter Stegen melakukan tendangan goal kick, jebret. Ya. Bang. Oke, Aubameyang, Nedir De Jong. Oke, hati-hati. Oh, dia coba sprint, gengs. Oh, coba sprint dan oh my god. Panas banget, ada Alaba. Gila, Alaba itu langsung ambil alih, gengs. Ambil alih, ada Toni Kroos. Toni Kroos. Oh, Benzema. Oke. Iya, terus lagi. Dikit lagi, gengs. Parah. Oke, Nigel Jong. Oke, parah. Ini pertandingan cukup ketat sekali di malam hari ini, teman-teman. Oke, hati-hati. Hacet. Hah, dia gocek lagi. Kupret. Aduh. Nah, sliding lagi. Nah, kena Militao. Aduh. Itu kalau nggak salah Militao dari Inter ya. Wait. Memphis. Wait. Dia main gaya, teman-teman. Kupret main gaya. Tutup, bes. Oke, mantap. Sawan kubur Real Madrid, gengs. Panas, mulai panas. Vinicius Junior berlari. Sprint, dia melakukan sprint, gengs. Di FIFA 22 bisa sprint, bes. Oper. Suto. Aduh. Karim. Karim gimana sih, itu udah bagus banget, jebret, boom. Kedua kubu saling jual beli serangan ya, teman-teman ya. Kacau bedah. Barcelona berupaya keras untuk menjebol gawang Real Madrid, teman-teman. Oke, Aurelio De Jong. Oke, Aubameyang Dembele, bele. Oke, Aubameyang di sana. Ada Pedri ya. Pedri kayaknya lagi enggak konsentrasi, dia butuh aqua, gengs. Oke, cross, Mendy main santai dulu Mendy. Oke, mantap. Oke, Karim butuh teman, Karim. Oke, ada temannya, jebret. Mantap, Luka Modric. Wow, dia pakai jurus kelojotan, teman-teman. Oke, terima kasih buat para penggemar Luka Modric ya. Mantap. Bom, keras banget, gila. Itu gol yang sangat luar biasa, seperti golnya Kapten Tsubasa, gengs. Mantap. Wuh, gawang bergetar hebat sampai ke bawahnya. Oke, Carlo Ancelotti terlihat bahagia di sana, teman-teman. Luka Modric di menit 44, gol. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman, di La Liga Santander. Oke, kita lanjut. Aubameyang, De Jong, Pedri. Barcelona sepertinya bermain lebih hati-hati, teman-teman. Dan ya, saking hati-hatinya habis waktu, teman-teman ya. Terima kasih buat para penggemar, ya kan. Harap bersabar, silakan beli aqua cilok ya. Silakan beli batagor dulu di luar stadion ya, karena pemain kita akan beristirahat untuk 15 menit ke depan. Oke, kita percepat aja waktunya, teman-teman. Kita percepat lagi. Oke, ini dia FC Barcelona melawan Real Madrid. Pedri, Sergio, balik ke Memphis. Hati-hati, Memphis di sini lagi on fire banget ya. Terlihat ada dari tanda panahnya. Oke, Casemiro, terus, up. Aduh, sprintnya. Oh, sorry, gengs. Sorry, emosi. Kubu Madrid emosi, gengs. Rasanya pengen mematahkan kaki aja ya. Oke, jebret ya. Carvajal. Oke. Modric. Up. Dia coba menghalau Modric, teman-teman. Ah, umpan terobosan. Mantap banget. Ini mah mantap banget. Jebret. Boom. Hampir aja ya. Oke, hampir. Jebret. Wuh, mantap. Ayo. Gila banget ya, panas banget dari kubu Real Madrid. Tendangan maut tapi mentok aja ya di kaki si back, nggak tahu siapa namanya itu, anggap aja Bang Jack ya. Oke,
Real Madrid berupaya keras ambil dari umpan pojok atau tendangan sudut atau tendangan corner atau tendangan 45 derajat. Kita akan coba pakai jurus. Oke, terjadi pergantian pemain di sini. Dembele dimasukin, Dembele keluar dan masuk Torres ya. Oke, Dembele kayaknya udah mulai frustasi ya. Kita pakai yang namanya Crowd the Keeper. Oke ya, Crowd the Keeper. Sip, mantap. Boom. Hampir aja, gengs. Oke. Main santai dulu. Main belakang dulu. Oke, nice. Kortios. Oke, mantap. Modric. Oke. Oke, kita lihat. Wancu. Oke, mantap. Ih, gila, keren banget Karim Benzema. Karim Benzema. Boom. Ya. Vinicius gimana itu, gengs? Wow, gila, kacau banget Vinicius. Ada apa denganmu? Kayaknya kamu hari ini lagi galau ya. Kamu lagi galau banget. Parah, udah dikasih bola bagus itu sama Karim Benzema, gengs. Oke, lanjut lagi kita. Tempur lagi, teman-teman. Di sini ada Pedri, ada Aubameyang. Oke, oke. Oh, hati-hati. Oke. Kortius rupanya keras untuk apa? Mengamankan gawang, teman-teman ya. Barcelona sepertinya lagi on fire banget untuk menyerang. Oke, oke, oke. Hati-hati. Memphis, ada Alaba yang menyelamatkan. Modric di sana jebret. Tackling keras di situ ya, Karim Benzema. Naik ke atas. Oke, handsball. Gak mau tahu, gengs. Gila, handsball. Kita lanjut lagi, Modric. Oke, Karim Benzema. Karim Benzema oper. Asensio. Jebret. Sup. Mantap. Ter Stegen panik, gengs. Kacau. Jebret. Bum. Iya kan? Ter Stegen shock dia. Ini back pada kemana, dia bilang ya. Ini bola di sini nggak pada lihat. Nah. Oke, kita lihat di sini, gengs. Alaba ya kalau nggak salah ini. Oke, kita pakai jurus berarti run near force. Oke, jebret, boom. Oke, Luka Modric jebret. Aduh, Jordi Alba. aduh, itu hati-hati nih kita. Aduh, capek pemain kita, gengs. Nggak ke Uber, gengs. Jordi Alba nggak ke Uber, gengs. Oh, kita jatuhkan aja di dalam kotak penalti. Kacau. Terjadi emosi, gengs. Biasa terjadi emosi, gengs. Jatuhin aja, gengs. Koplak. Oke, Fernandes kita masukin ya. Parah banget deh. Asli, ini pertandingan apaan ini, gengs. David Alaba masuk, keluar digantikan Nacho Fernandes. Oke, Nacho, kamu bisa, Nacho. Oke, mantap. Tengah dia, ih, mantap. Kortius mantap banget. Toni Kroos ganti Valverde ya. Oke, Toni Kroos keluar, Federico Valverde. Oke, Federico Valverde masuk. Ayo, kita masih bisa, gengs. Siap. Oke, nice. Op, tutup, gengs. Aduh, Dani Alves jebret. Ah, santai dulu. Buang jauh ke depan. Aduh, nggak dapet, gengs. Harusnya dapet tadi sama kita itu. Oke, Valverde yang tadi baru masuk, Nacho, Milito. Oke, nice. Karim Benzema terus oper ke sayap. Di sini ada Asensio, jebret. Aduh, sayang sekali nggak nyampe, gengs. Ayo, Gavi. Ah, kita trackling lagi, teman-teman ya. Ya, dia tak. Dorong aja pemain kita. Real Madrid sadis banget, teman-teman. Oh.
Oh, berbahaya ini, gengs. Oh, Mendy di sana. Oh, wow, close. Nanco masuk. Kamavinga masukin, gengs. Gila, kacau. Dapat keringetan tuh wasit ya. Ada Matraore, Eduardo Kamavinga. Ayo, Eduardo Kamavinga, teman-teman ya. Oh, jarak 21 yards ya. Siap. Jepret. Aduh. Di menit 87 dia berhasil gol dari free kick, gengs. 21 yards loh padahal. Asli. Memphis. Asem. Aduh. Oke, kita coba lagi, geng. Uish. Santai dong, santai. Santai, gengs. Oper lagi, mantap. Jauh ke depan, jebret. 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 Oke, siap. Mana ya, oper kemana, coy? Belakang ya, turun bawah. Nah, sini. Aduh, rese. Full time, geng. Seri. Oke, keberuntungan. Keberuntungan bagi kubu Barcelona ya, mendapatkan tendangan bebas di menit 88, dan ini sangat sulit sekali ya untuk kita kejar, gengs. Oke, jadi demikianlah pertandingan antara Barcelona melawan Real Madrid, dan kita end match as draw. Oke, buat kalian yang suka game seperti ini, boleh request, dan kalau menurut kalian bagus dibikin liga atau apa ya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya ya. Salam sehat semuanya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.